Nereng keten kae muka gunung mudun gunung. Depan mata tanjakannya. Oh. Tapi mobil masuk ini. Masuk mobil. Ini tanahnya lihat nih. Iya, yang ini mulai merah. Ini buat merebus daun paya. Yakin kalau Bapak baru pertama lagi ini. Sombong banget. Lari lagi. Bikin bata. Bata merah. Lihat medannya. Berasa. Masya Allah. Ini mau ke makam. Bayangin. Gimana bawa kerendanya zaman dulu? Ceritanya mau nyari rumahnya. Abahnya abah. Coba buyut. Cicit. Aduh. Insya Allah. Anggaplah kita lagi ziarah ke Wali Sembilan yang tangganya banyak banget. Di mana? Sunan Giri Muria. Sunan Gunung Jati. Sombong. Allahu Akbar. Slow aja men. Loh, yang ini di pangkas gunungnya. Gak ketemu. Gunungnya depan mata tuh ceremai. Gak ada itu pun untuk jalan pemakaman umum. Dulu bukan pemakaman umum kali. Umum cuman gak ada itunya. Untuk orang sepuh yang punya ilmu tinggi. Ayo sini. Karena apa? Pakai bawa kerandanya ya? Gimana coba bawa keranda? Terbang kali zaman dulu mah. Jenazahnya buat jalan sendiri. Kan orang-orang sakti mah bisa ini. Sekejap mata. Hah, ada rumah. Buset. Masya Allah, masih najak lagi nih. Oh, ini kali nih. Ya, tunggu cewek tunggu juga. Lihat aja ntar nyampe rumah kakinya sakit semua. Hah? Assalamualaikum ya, Allah. Assalamualaikum. Ya Allah kubur. Minal muslimin wal muslimat. Assalamualaikum. Wa ibadillah. Hissalam.
Amin. Allah Allah Allah. Kuat. Ilah. Oh ya, itu ada kambujanya. Sembilan belas. Lama banget. Berapa tahun berapa? Salah ketik kali. Ini 1882. Berapa tahun hidupnya ini? Masa hampir 100 lebih? Apa itu 124 tahun? Wah. Meninggal. 82. Kalau enggak usah mengero. 100 tahun ini. Apa aja 102.000? Oh, makamnya naik. Masya Allah. Kayak nang kuburan lagi sangat. Di kamar-kamar ya. Kuburan nih ora lapang di kamar-kamar. Jalmu ke mana? Ki kuburan mana ki loro ki, Bu Jum? Iya, kuburan kabeh. Lah iso nih. Oh, kaya kuburan kae. Iya. Oh, misalnya temen nek dikubur nang kene. Sing ngarak jamah kepiye? Ayo, ayo. Ketemu enggak tiap tahun di Sabani. Assalamualaikum ya anak kubur. Mohon maaf, kita numpang lewat. Enggak, apa saya lebih tinggi kayaknya. Di sini. Abah mah lebih tinggi makanya, lebih ke atas lagi kayaknya. Ke atas lagi? Oh. Sebelah sana. Udah ya. Bentar. Oh, salah. Ayo, ayo, mengira, ayo, balik. Kalau abah tuh berarti bapaknya Pak Johan. Pak Johan nak kan. Berarti lahir ini jatuhnya 18... sudah cicit. Lebih siapa? Tua dari itu. Ini. Ya aku pernah kenal Herman, sepupu cucu lah kok. Cucu. Bapak dia Pak Johan. Pak Johan kan bapak. Ero itu anaknya kakaknya bapak. Berarti Pak De Firman manggilnya Kang ya. Iya, kayak Ija karo Ferry. Ija karo Ferry lho makamnya Mbah Kaji Fauzi. Untuk Mbah Fauzi, Mbah Fauzi makan Mbah Kaji Maskur. Ya bener lah, Ferry itu ibaratnya kamu Mbah Kung, Mbah Fauzi, bapaknya kamu. Bener, aku iya, abah itu ibaratnya kayak gitu. Itu ke sono, yuk lihat. Rak, sudah yuk. Bukan di sini, aku yakin bukan. Kayak dekat pohon dulu tuh kayak dekat pohon melinjo.